Nuno nih, mantap. Udah masuk ya Bang Nuno ya? Belum, ini perebutan juara grup Bang. Oh, perebutan juara grup ya? Iya. Oke, mantap, mantap. Lanjutkan moga juara ya. Iya Bang. Oke, siap. Safari, ada ya Pak? Galatama terus. Kemarin Galatama di Pawang, Galatama RRI, Galatama Kemayoran. Itu hampir setiap hari ya? Luar biasa. Opus lawan Yose. Opus lawan Yose melebutin juara 3 dan 4. Selamat bertanding. Rebutan juara 1-2 mulai Kid Factor. Bang Faisal? Iya. Oke. Siap bertanding ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dadah. Dadah. Rebutan juara 3-4 antara Bang Yose dengan gimana Bang Kucai? Mantap lawan senior Pak Yose. Juara apa Bang? Juara 4 untuk Opus Fighter. Alhamdulillah. Pertandingan final antara Faisal PSB dengan Faisal Menteng Dalam. Faisal Ono kan, lu bawa kan tuh? Waktu ya. Menunjukkan Faisal di atas. Jam 18.18 ya. Pertandingan final antara Faisal dengan Faisal PSB dengan Faisal Menteng Dalam. Biasa. Kenceng. Tahan terus, kasih menang terus, kasih menang terus. Terus, tarik. Oke okay guys, nah kali ini kita ketemu lagi dengan Pak Yose dan alhamdulillah hari ini Pak Yose juara lagi nih ya. Nah karena beliau juara, jadi kita juga mau review gelasan-gelasan beliau, produk-produk beliau apa saja sih yang mendukung sehingga beliau bisa juara. Tentunya selain teknik, gelasan dan layangan juga mendukung ya Pak ya. Iya, nah iya, kira-kira betul. Itu gelasan dan layangannya apa aja sih Pak? Produknya? Iya. Jadi saya ulangi, ya. Permainan layangan itu harus didukung. Yang pertama itu skill. Skill ya. Ya teknik kita bermain. Kemudian baru didukung oleh layangan dan gelasan. Nah kebetulan kalau untuk layangan, Yose make ada dua tipe. Kalau memang itu angin apa keras sekali, pasti kita akan pakai layangan agak berat. Oh gitu. Saya ulangi, jadi kalau misalnya angin keras, saya biasa mempergunakan layangan agak lebih keras. Oh, jadi agak sedikit kaku tapi di bawah masih tetap main. Agak antep nah, ya. Iya, jadi arpunya sayapnya tuh agak keras. Hmm. Nah, ini buat angin keras. Angin keras ya, Pak. Iya. Ya? Tapi kalau misalnya angin angin pelan, keras, nah, keras. Tapi kalau misalnya angin pelan, sedang, nah, kita pakai yang agak empuk kan sedang. Oh. Nah, ini lebih ini dia. Lebih agak kempot dia. Arpunya juga lebih lentur. Jadi ada dua tipe ya, ada dua tipe layangan. Pak Yose ya. Jadi yang sedang itu fungsi buat angin pelan dan kencang, sedang dan pelan. Kalau yang keras itu buat angin keras. Angin keras ya. Iya. Kencang seperti itu. Iya, ya, angin kencang. Gelasannya ini apa aja nih Pak? Kalau gelasan kebetulan di sini Yose kan ada, ada Pak Yose, 3 produk. Gelasannya banyak sekali dan memang luar biasa, beliau juga udah punya produk sendiri ya. Iya. Nah, ini yang biasa untuk turnamen, kita biasa mempergunakan Maestro. Maestro. Ini untuk turnamen ya Pak? Ini ya? Untuk turnamen, turnamen memang. Ya? Khusus untuk khusus, turnamen. Khusus, iya, ya? Tapi kalau dibuat main juga nggak apa-apa. Hmm. Tapi sayang kalau ini memang khusus buat turnamen, yang Maestro ini. Maestro. Nah ini Maestro ada dua karakter juga, jadi Yose selalu mempergunakan. Yang full silikon agak lebih sasak padi itu buat angin besar. Oh.
Mesh-nya itu juga tinggi 1000, ya, terus ada dicampur dengan 800-nya, ada silikon hijau Jermannya, juga silikon biru. Nah, itu untuk karakter sasak padi, sasak untuk angin kencang. Angin kencang ya. Nah, kalau angin agak sedang ke pelan, kita pakai yang agak halusan sedikit. Nah, seperti itu ya. Dia halus tapi tajam. Iya, nah, ini yang mesru untuk angin sedang kepelan. Pelan ya. Jadi gitu. Memang didukung juga dengan layangan. Layangan. Ini, iya. Kalau angin pelan, kita mesti pakai layangan ini. Ininya benangnya harus yang halus. Tapi kalau misalnya angin kencang, kita pakai yang sasak padi, benangnya agak lebih begigi. Sasak padi kasar. Jadi biar angin keras mukulnya cepet ya. Lebih cepat. Lebih cepat ya. Nah, ada lagi kita mesru juga yang senar matinya. Tapi kita enggak karena senar mati itu ada yang mati total, ada yang mati ngenyot. Ngenyot ya. Nah, kita mati yang mati ngenyot istilahnya. Karena itu masih bisa untuk bermain tarik nempel masih bisa. Gitu. Jadi enggak harus main cepret ya. Iya, enggak harus main cepret. Itu intinya. Jadi memang tadi ini. Oke, jadi kawan-kawan semuanya, Pak Yose ini punya produk layangan dan juga ada gelasannya ya. Jadi beliau memang, tadi memang kita sempat tes juga ya, memang luar biasa dan enak sekali untuk motongnya. Nanti insya Allah kalau misalkan nanti kita video next videonya, nanti kita akan tes ke rumah semua ya, kita akan tes gelasannya. Punya Pak Yosen yang Monas Mesro ya. Seperti apa ketajamannya di langit, seperti apa sih kekuatannya. Tapi tadi kita juga udah sempat ya Pak ya. Iya. Kita sempat main di atas juga, memang nariknya itu untuk motongnya cepat sekali. Lebih cepat. Iya. Oke, jadi nanti kita akan coba tes review juga nih layangannya Pak Yose dan juga gelasannya Pak Yose seperti apa ya. Tapi kalau untuk misalkan mau pesan-pesan itu langsung ke Pak Yose. Boleh langsung aja. Langsung ke Pak Yose. Ke Yose, boleh disebutin ininya, nomor teleponnya. Nanti gimana nanti melalui nomor teleponnya kita akan cantumkan di deskripsi langsung nanti ke Pak Yose-nya langsung ya. Siap, siap. Itu lebih enak nanti ke Pak Yose itu lebih bisa main-main langsung ke rumah. Gitu. Dan lebih original. Lebih original lagi. Istilahnya enggak ada kali. Betul. Kalau sama Pak Yose ini emang, beliau ini emang kita udah sering ketemu dan apa namanya, beliau ini memang sangat open ya. Jadi teman-teman semuanya yang mau apa beli, mau tahu seperti apa gelasannya, nanti bisa mau nanya-nanya, kontak bisa. Beliau langsung ya. Betul. Oke. Ada pesan-pesan Pak Yose untuk teman-teman? Semoga komunitas lain kita ini tambah solid gitu. Lagi ya. Iya, silaturahmi harus dijaga terus ya, jangan apa istilahnya ada sedikit masalah itu biasa. Yang penting kita kalau di atas boleh kita lawan, di bawah kita kawan. Betul. Iya, mantap. Salam satu langit. Salam satu langit. Terima kasih Pak Yose. Iya, siap. Ambil miring. Lebih terang lagi tuh. Ya. Pas. Oke guys. Gila juara 4 kita. Jagang. Tolong Pak. Lihat. 1, 2, 3. Kita tahan dulu. Ini. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak. 1, 2, 3. Oke. 1, set. 1, 2, 3. Ya. Tunggu. Juara 1 besok Mr. Bin. Oke, pakai semua yang juara. Baju yang tadi dapat pakai ya. Nih bos, dapat lagi bos. Sorry banget nih bos. Gimana bos? Buka
langit ya, bro. Satu langit ya. Satu, dua, tiga. Salam satu langit. Mantap.